Baik, Bapak Ibu, kita mulai lagi ya Bapak Ibu ya, Pak ya. Sekarang dua hal saja Bapak Ibu yang akan kita bahas. Yang kita bahas pertama adalah tentang capaian pembelajaran lulusan ya. Nanti kita lihat saja, tidak perlu merumuskan ya Bapak Ibu ya. Saya kira di prodinya Bapak Ibu sudah ada. Yang kedua kita akan melihat bagaimana capaian pembelajaran lulusan itu kalau di breakdown menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dan di breakdown lagi menjadi subcapaian pembelajaran mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah dapat subcapaian pembelajaran mata kuliah, bagaimana caranya membuat analisis instruksional tadi, analisis pembelajaran. Tadi sudah sekilas kita bahas kan Bapak Ibu. Sudah kita bahas ada tiga tipe model analisis pembelajaran tadi, yaitu tipe hierarki, prosedur dan clustering tadi. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat. Tadi kan capaian pembelajaran lulusan program studi menurut SN Dikti kan ada tiga. Ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, keterampilan umum dibagi dua, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Yang keterampilan umum ini yang ditetapkan oleh SN Dikti. Sikap juga ditetapkan oleh SN Dikti. Sedangkan yang khusus dan pengetahuan ini yang menetapkan adalah, yang merumuskan adalah program studi, ya Pak ya. Tetapi keempat-empatnya ini, 1, 2, 3, 4, ini adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan miliknya program studi, ya Pak ya. Mari kita lihat sekarang. Capaian pembelajaran lulusan aspek sikap ini Pak ya. Nomor 1 sampai nomor 10 ini yang dari SN Dikti. Nomor 1 coba Bapak perhatikan ini. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Ya, kata kuncinya bertakwa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, ya berdasarkan Pancasila, berperan ya sebagai warga negara, bangga dan cinta tanah air, nasionalisme ini, tanggung jawab, menghargai keanekaragaman, ya, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, kepedulian, taat hukum, disiplin, menginternalisasi sikap bertanggung jawab, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan seterusnya, dan kewirausahaan. Bapak perhatikan ini 1 sampai 10 ini. Ya. Kalau kita pikir-pikir kemampuannya ini kan kalau masuk di prodi apa dispro tadi? Desain komunikasi visual ya. Apa di kafe? Nah, di kafe. Kira-kira gimana Pak ini? Kelihatannya waduh sulitnya luar biasa ini. Masuk jurusan manajemen. Akuntansi ada ya? Manajemen akuntansi. Ya, tetapi Bapak Ibu, inilah inilah persoalan bangsa kita ini, Bapak Ibu. Kita sedang punya persoalan ini sehingga negara menitipkan ini di dalam kurikulum kita, Bapak Ibu. Ya, ini sikap ini ya. Ini persoalan. Boleh tidak Pak negara menitipkan menitipkan standar kompetensi lulusan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah di ini di wilayah hukumnya dia? Ya boleh saja, menurut teori kurikulum mengatakan begitu. Kurikulum di perguruan tinggi itu tidak bisa lepas dari kepentingan negara. Ya, tidak bisa lepas. Ya, karena ujung dari pendidikan di sekolah itu pada akhirnya adalah memperjuangkan kepentingan negara. Ya, di Taiwan itu Pak, seperti yang kita ketahui, Taiwan itu andalannya apa Pak? Ya, pertanian, industri elektronika atau industri kreatif. Ya, mana yang diandalkan untuk negaranya? Ya, elektronika ya Pak ya, kayaknya elektronika ya, ya Taiwan itu ya, kayaknya elektronika sama industri kreatif kayaknya. Coba perhatikan kurikulumnya, riset-risetnya diarahkan ke sana semua. Ya, karena ini persoalan negara yang nanti akan menentukan jatuh bangunnya, bertahannya negara ini di tataran pergaulannya dia, ya maka mau tidak mau salah satu jalannya melalui kurikulum perguruan tinggi atau sekolah ya Pak, dimasukkan itu ya dimasukkan. Jadi bisa jadi begitu di Australia, di Jepang Bapak Ibu. Kalau di Jepang apa Pak kira-kira persoalan yang sedang dihadapi? Katanya para ahlinya sudah makin menua ya Pak ya, iya makin menua sehingga berpengaruh pada inovasi-inovasi dalam temuan-temuan baru ya Pak ya. Jumlah penduduk berkurang, anak mudanya berkurang. Ya, anak mudanya berkurang. Sehingga dia akhir-akhir ini banyak memanggil ya mahasiswa-mahasiswa ya yang berasal dari beberapa negara masuk ke situ untuk melakukan riset. Ya. Nah, terpengaruh kan Pak ya? Kepentingan negara masuk pada kurikulum. Ya. Nah, rupanya kita ya levelnya ini Pak ya. Ya, levelnya ini. Memang kita sedang ada persoalan tentang kemanusiaan dan sebagainya. Ada soal tentang tanggung jawab gitu ya Pak ya. Ada soal tentang ketaatan terhadap hukum. Ya, ada soal persoalan-persoalan seperti itu. Terus dimasukkan ini Pak di dalam kurikulum pada setiap levelnya. Di SD, SMP juga ada, tapi level tertentu, Pak. Ya, ada hal-hal seperti ini. Oke, itu Bapak-Ibu, ini titipan yang tidak bisa kita tolak, Bapak-Ibu. Ya. Nah, yang berikutnya, Bapak-Ibu bisa tambahkan sendiri sesuai dengan visi-misi ini. Tadi yang ada pertanyaan pagi tadi, seberapa jauh kita bisa memberikan kontribusi terhadap CP ini sesuai dengan karakteristik kita. Ya, ini masuk visi-misi ini, Bapak-Ibu. Silakan ditambah ada berapa begitu, ada 1, 2, 3, silakan. Sesuai dengan visi-misi Universitas Telkom. Apa visi-misinya? Apa Bapak-Ibu visi-misinya? Saya tidak tanya yang baru 3 bulan, Pak. Nah, saya yang tanya sudah bertahun-tahun di sini. Apa? Lah, kalau itu umum lah. Semua perguruan tinggi berkelas internasional ini. Yang spesifik lah. Iya. Berbasis ICT, jadi kata kuncinya internasional berbasis ICT. Ya, terus apa lagi ini? Sudah agak mending ini kata kuncinya sudah kepegang ini. Ya. Jadi visi misi itu Bapak Ibu, terutama visi dan misi ya Pak ya, itu sudah harus embedded pada setiap individu yang berada di kampus ini, mulai dari dosen, tendik ya Bapak Ibu ya. Ya, harus embedded ini. Ya, jadi kalau ditanya gitu sama masyarakat umum, Pak, saya mau menyekolahkan di tempatnya Bapak. Kira-kira kalau sekolah di tempat Bapak itu anak saya kira-kira nanti bisa sebagai apa ya Pak ya gitu. Nah ini Bapak harus paham ini. Oh, sebagai seorang software engineer Pak ya. Tapi kalau di tempat saya software engineer-nya tidak sembarangan Pak. Karakternya seperti ini sesuai dengan visi kami gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, terus kemudian sesuai dengan kesepakatan prodi, silakan ditambahkan. Bapak Ibu nanti prodi yang sejenis berkumpul, kalau tidak punya prodi yang sejenis ya silakan disusun sendiri oleh prodi itu. Di permennya mengatakan begitu, prodi sejenis apabila tidak memiliki prodi yang sejenis, maka silakan menggunakan rumusan prodi yang bersangkutan untuk kebutuhan sistem penjaminan mutu internal. Itu ya, kalimatnya seperti itu, saya sampai hafal Pak. Nah, sekarang keterampilan umum Pak, yang keterampilan umum ini juga titipan dari negara ini Pak, titipan dari negara untuk kurikulum kita. Kalau yang ini semua jenjang Pak ya, jenjang itu jenjang S1, S2, S3, D1, D2, D3 itu jenjang. Ya, kalau jalur pendidikan kita itu ada berapa jalur Bapak Ibu? Ya, jalur vokasi, jalur akademik, jalur profesi, ada 3 jalur. Jadi kalau Bapak Ibu dari D3 masuk ke S1 itu pindah jalur, lintas jalur gitu ya Pak ya. Terus kemudian ada jenis pendidikan. Ya tadi yang Ibu sebutkan, ada formal, informal gitu ya Bu, itu jenis. Jadi ada jenjang, ada jalur, ada jenis ya. Nah, kalau yang sikap ini semua jenjang ya Bapak Ibu dan semua jalur harus ini Pak. Menerima S1 sampai S10 ini. Sedangkan yang keterampilan umum ini adalah khusus untuk setiap jenjang. Jadi kalau S1 ini contohnya S1 program sarjana. Ini standar minimumnya mahasiswa lulus S1 prodinya apa saja silahkan, tapi harus punya kemampuan ini 1 sampai 8 ini untuk S1. Ya. Menerapkan pemikiran logis, mengembangkan atau mengimplementasi ilmu tentu dalam bidangnya. Ya, menerapkan nilai humaniora, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mengkaji implikasi, menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir. Jadi mahasiswa S1 harus mengerjakan tugas akhir, Bu. Tidak boleh tidak. Berarti dengan kata lain, melakukan penelitian ya Bapak Ibu ya? Melakukan penelitian enggak S1 ya? Hah? Ya. melakukan penelitian enggak S1 itu? Iya. Ya, soalnya nanti ada pendapat di luar, loh S1 belum penelitian, yang penelitian S2, S3 gitu ya.